tutorial cara membuat keripik labu siam, labu kuning, bukan labu siam, sorry. Ini persiapkan 3 ya. Ini alat untuk mengasah, memasak. Oke. Setelah labu dikupas, nah ini kan setelah dikupas, habis itu dipotong kecil-kecil. Itu dikunci. Nah, ini tempat yang sudah disediakan. Ini labu kuningnya yang sudah dicuci kecil. Seperti ini gambarannya. Nanti harus diasah. Udah coba. Assalamualaikum.